Bebelajar, kali ini kita sudah sampai pada tema 9, menjelajah angkasa luar. Dan judul materi kita adalah perubahan sosial budaya. Kita tinjau sejenak kompetensi dasar materi pembelajaran kita kali ini, yaitu KD 3.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, dan KD 4.2, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai macam perubahan yang terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi serta pertanian dalam konteks Indonesia. Nah, tanda atau indikator pencapaian tujuan itu adalah kemampuan kita dalam menyebutkan contoh-contoh perubahan teknologi yang digunakan pada bidang informasi dan komunikasi serta bidang pertanian di Indonesia. Bersikap bijaksana, berkenaan dengan perubahan yang terjadi. Pembelajar, penguatan pendidikan karakter yang diharapkan terbentuk dari pembelajaran kita kali ini adalah dari 5 nilai PPK nasional, kita usahakan terbentuknya karakter religius. Sedangkan dari 12 nilai PPK Kristen Aletheia, akan kita usahakan kerendahan hati. Pembelajar, mari kita mulai dengan tes sederhana ini. Mana di antara permainan tradisional ini yang sering kalian mainkan? Jika jawaban kalian adalah lebih dari 2 permainan, maka hidup kalian tampaknya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Jika jawabannya tidak sama sekali, maka kalian adalah benar-benar generasi milenial yang sudah terlepas dari pengaruh hidup tradisional. Ya, tentu kalian sangat akrab dengan permainan modern berbasis teknologi digital seperti ini. Karena ini memang salah satu ciri dari zaman ini. Suatu zaman yang teknologinya mengusung kecerdasan buatan. Jauh sebelum kita sampai pada teknologi digital seperti saat ini, di masa purba orang-orang sudah mulai berkomunikasi jarak jauh, di antaranya dengan menggunakan asap dan api. Di belahan bumi lainnya, orang menggunakan kentongan, gong, lonceng, dan beduk. Penemuan alat-alat komunikasi modern telah membawa perubahan yang begitu cepat. Ini juga telah melahirkan perbedaan antara masa tradisional dan masa modern. Perkembangan telekomunikasi yang begitu pesat telah membawa kita kepada apa yang sekarang kita rasakan sebagai era teknologi informasi dan komunikasi. Ini telah menyebabkan terjadinya perubahan berpikir dan juga bertindak. Salah satu dampak yang sangat kita rasakan adalah dunia tanpa batas, di mana setiap orang dapat terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tahukah kamu bahwa komputer pertama yang dirancang oleh Charles Babbage hanyalah berupa mesin komputasi yang dimaksudkan sebagai mesin hitung? Ternyata, tidak seperti yang diharapkan, mesin komputasi itu tidak pernah dapat difungsikan sebagai mesin hitung sebagaimana yang dimaksudkan oleh Charles Babbage. Namun, dasar-dasar kerja komputer ada di dalam mesin itu. Hal yang patut kita teladani dari seorang Charles Babbage adalah bahwa ia senantiasa menuliskan gagasan-gagasannya secara terperinci sehingga ilmuwan lain dapat mempelajarinya. Dan memang benar bahwa komputer rancangan itu belakangan disempurnakan oleh ilmuwan lainnya sehingga komputer dapat menjadi perangkat luar biasa sebagaimana yang kita kenal sekarang. Nah, pembelajar, kini kita beralih kepada perubahan lainnya, yaitu pada bidang pertanian.
Perubahan pemanfaatan teknologi pertanian di Indonesia dapat kita lihat dari cara pengolahan tanah yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dan hewan, kini beralih ke tenaga mesin, yaitu traktor. Mulai dari pengolahan tanah dengan menggunakan traktor, pengairan dengan sistem semprot otomatis, pemupukan dengan teknologi hidroponik, sampai kepada pemanenan hasil dengan menggunakan mesin panen, kini sudah semakin banyak dilakukan. Ini hanyalah beberapa contoh penerapan teknologi modern di bidang pertanian. Penggunaan teknologi dalam bidang pertanian telah membawa perubahan yang begitu besar terhadap kehidupan para petani dan juga berpengaruh terhadap seluruh kehidupan bangsa Indonesia, karena urusan pertanian pada dasarnya adalah urusan pemenuhan kebutuhan akan makanan. Baik pembelajar, apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran tentang perubahan sosial budaya kali ini? Silakan menjawab pertanyaan refleksi pembelajaran kita. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap semua perubahan yang terjadi? Apakah saya dapat melakukan perubahan, ataukah saya yang akan dilanda oleh perubahan itu? Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.